Bertemu kembali dalam Gala TV. Kita teruskan dengan berita ini. Gal Gadot dipilih sebagai pemegang watak Adiwira, Wonder Woman. Pelakon dan model itu akan dapat disaksikan dalam filem Batman vs Superman. Menerusi temubual dalam program TV, Gadot menyatakan dia terpaksa merahsiakan tawaran itu pertama kali diberitahu mengenainya. Teruja dengan peranan kali ini, dia menyifatkan dirinya mewakili Wonder Woman dunia baru. Aktris ini juga percaya latihan fizikal yang dilaluinya demi menjayakan filem itu pasti mengubah bentuk tubuhnya. Bagaimanapun, dia mengakui tidak terlepas daripada menerima kritikan di atas pemilihannya itu. Sementara itu, Henry Cavill akan kembali sebagai Superman manakala Ben Affleck menjadi wajah baru Batman. Diarahkan Zack Snyder, filem terbitan The Warner Brothers ini dijadualkan ke pawagam pada 17 Julai 2015.